baper. Jadi hal yang akan kulakukan adalah aku bakal gendong dia dan aku bikin dia mengecil. Kita bakal kurung dia di sini, guys. Hahaha. Kamu di sini ya. Aku suruh tunggu. Hahaha. Ayo guys, kita cari lagi teman ya. Lah, lah, lah. Kok tiba-tiba aku di luar sekolah? Ngeri. Horor. Ke tempat yang sepi. Ah, di sini sepi sepertinya ya. Oh, di kamar mandi tentu. Lalu aku akan menggendong dia. Tapi kita baperin dulu, cuy. Baperin anak orang kan dibaper-baperin. Pas sudah baper, udah sayang, kita tinggal. Sumpah jahat betul aku hari ini. Yes, aku udah berhasil bikin anak orang baper. Oh my god, kita melakukan hal asusila di kamar mandi sekolah. Wow. Jadi hal yang akan kulakukan adalah aku bakal gendong dia dan aku bikin dia mengecil. Kita bakal kurung dia di sini, guys. Hahaha. Ini kamu jadi ngee kan? Ini. Meh. Kok toiletnya hilang jamban deh kan? Kok hilang? Nah ini. Kamu duduk di sini. Sini, kamu di sini ya. Aku suruh tunggu. Hahaha. Ayo guys, kita cari lagi teman ya. Ini kemana cuy? Lah, lah, lah. Kok tiba-tiba aku di luar sekolah? Ngeri. Horor. Kok kamu ngikut aku? Kamu gimana sih? Gak usah bilang I love you, kan aku bilang. Kamu di kamar mandi aja. Kok kamu nakal, aku kurung kamu nih. Aku bawa kamu ke rumah ya. Oke guys, jadi hari ini aku pengen bikin semuanya itu jadi mengecil. Dan aku bakal kurung mereka di rumahku. Saatnya kita ke sekolah lagi. Kita cari mangsa baru. Ini nih. Kepala sekolah yang genit, yang duitnya banyak. Permisi pak, salim dulu ya. Bapak ganteng deh. Langsung kita bawa guys.
guys. Kita bikin dia mengecil. Langsung aja kita bawa pulang, kita bungkus. Bungkus karetnya 2 berarti pedes cuy. Pak, tunggu di sini ya, Pak. Pak, Pak jangan pergi, Pak. Pak, 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 astaga, Pak malah kabur. Guys, kepala sekolahnya kabur. No! Tidak. Kok sepi, salah masuk ruangan kan? Ya robot gak bisa diajak ngobrol apa? Oh bisa guys, bisa gak sih? Robot tak berguna. Good morning. Good morning ayah naon. Kita puji-puji dulu kan. Terus baru kita carry, kita taruh dia jadi smart. Terus kita turunin, kita berubah lagi jadi gede. Semua orang saja kita buat kecil. Sekecil-kecilnya. Ayo bu sini saya gendong. Ucuk-ucuk-ucuk kita bikin dia kecil. Kita turunin, kita gedein. Biar sekolah ini diliburkan. Biar tidak ada belajar pembelajaran. Aku suka kelas kosong. Aku suka free time di sekolah. Jahat betul ya. Ayo guys, di sini siapa ngaku pernah ngarep pas kalian mau ujian nih. Kalian pas mau ujian ngarep gurunya itu sakit perut gitu kan, biar gak jadi ujian. Ngaku guys, ngaku. Aku pernah sih. Jahat betul ya. Ya cuma canda aja sih teman-teman. Ya udahlah. Kita gendong. Mana kita gendong, bikin kecil, terus lepas. Oke guys, guru di sini satu persatu sudah kubuat kecil. Hah, mengecil. Mengecil. Hahaha. Satu kantor kubuat kecil. Ini kenapa tiba-tiba aku di sini? Luar biasa. Oh, aku kegedean, guys. Gedung sekolahnya enggak muat, nampung-nampung gede. Sadar diri aku, sadar body, diet, ya enggak? Gemuk. Kita intip lagi, guys, ruangan guru. Udah enggak ada guru kan? Pada kecil. Hah. Kosong. Mana si patung tadi kan? Kabur apa? Ayolah kalah dia. You lose, I win. You lose, I win. Oke guys, kita berubah lagi menjadi manusia yang normal. Aku belum mengubah semua siswa yang ada di sini menjadi kecil. Ini nih ada orang. Korban baru kan, sasaran baru. Kita ajak ngobrol dulu. Santai dulu. Ganteng. Kamu ganteng deh. Dia lapar dong. Mau aku masakin apa? Wah, Ma! Dia masih kejar sih. Aku takut. Cuma guys, hidupku dikejar-kejar dia kan? Kok bisa ya? Help me. No. Guys, aku dilaporin ke polisi dong. Why? Why? No. Oh, no. Aku berubah jadi membesar di sini. Nembuskan. Kelihatan dalemanku kan? Please guys, help, help. No. Rusak. Aku bikin rusak game-nya kan. Apa yang terjadi kalau kita dilaporin polisi? Kita ketahuan jadi orang jahat, guys. Gimana nih? Aduh, apa aku harus berubah jadi kecil apa ya biar polisinya tuh gak nemuin aku gitu loh, ya gak sih? Aku berubahlah. Aku berubah menjadi kecil, sekecil-kecilnya. Kita jadi kecil beneran aja guys, cepet matinya. Nggak usah ngomong elah.
udah hidup lagi teman-teman. Kita mau isengin siapa ya ini nih? Ini aku punya ini aja hat sama orang ini ya. Jadi kita bikin dia mengecil. Kita ajak temenan dulu kan, kita tusuk dia dari belakang nanti kan. Ah, kamu kalau mengecil, ah aku pengen malingin nih, malingin tokonya nih. Boleh enggak? Izin ya maling, tetap aja dong dijualan. Aku langsung kabur ke sekolah. Aku langsung telepon. Ayo lo polisi mau ngejar aku ya. Pusing-pusing deh. Ih sumpah orang-orang ini tuh mainannya lapor-lapor ke polisi nih. Cepu, cepu. Ya iya soalnya aku jahat. Ya mau gimana. Terus aku harus ngumpet kemana dong? Guys, ada gak sih tempat ngumpet yang bagus gitu? Di sini mak. Mak. Eh sumpah aku kaget lihat beginian dong. Bayangin guys, pinjam topinya. Ini ada apa nih? Mereka digigit ikan apa? Kok aku baru lihat, lucu juga. Guys, aku boleh nggak ikutan komplotan kalian? Aku dikejar polisi nih. Ayolah, coba. Ayolah, kayak aku dikejar weh. Ini bukan dikejar karena cinta, tapi dikejar karena mau dipukul. Please, no. Aku cewek baik-baik. Kamu tuh nggak boleh kasar ya sama cewek ya. Tapi kalau cewek brengsek kayak aku ya udahlah, ya udah, pantas terima hukuman. Kok kayaknya hidup kita hancur banget ya hari ini ya. Jangan kejar aku sayang. Please kita ajak ngobrol dulu kali ya. Omongin baik-baik kalau mau putus. Nah apologize. No, dia gak mau maafin kita. Pedendam. Dasar cowok kurang ajar. Kita udah minta maaf loh. Gak mau guys. Bayangkan. Wow. Guys sepertinya kita sudah berhasil menjadi orang jahat. Tapi tidak ada yang mencintaiku. Tunggu aku ada love satu loh. Oh iya kita kan punya cowok yang kita culik ya. Kita call aja dia. Bebek kamulah orang terakhir yang ku sayang dan ku percayai. Bolehkah kamu menggantikan aku? Coba guys kita bikin dia jadi besar. Ya kita bikin dia jadi besar. Ya kita turunin. Terus kita berubah jadi kecil. Sangat kecil. Terus kita gendong. Bisa gak ya? Wow magic teman-teman. Mama. Pak polisi aku udah bawa korban. Ya mama ningkoy kan. Ayo pacarku berantemin. Ih cowok kita ini lo belain kita lo. Ya ampun. Enggak deh dia kabur deh meninggoy. Oke guys, sekian untuk video kali ini ya. Gak cuma dikejar orang jahat, aku dikejar sama si patung jahat ini juga. Kalian lihat guys, inilah akibatnya kok kalian jadi orang jahat ya. Intinya guys, janganlah jadi orang yang jahat kalau kalian tidak mau dijahatin. Oke, sekian untuk video kali ini buat teman-teman. Thank you banget yang udah nonton dan